Nabi bersabda, ini hadis Nabi, ini sabdanya ngeri. Ngeri tapi jarang yang ngeri. Tapi mengerikan padahal. Kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Ngeri hadisnya, hadis sahih. Ini hadis ngeri tapi jarang yang ngeri. Siapa yang belajar ilmu harusnya ikhlas karena Allah. Tapi ternyata niatnya karena ingin mendapatkan dunia, betul kan? Betul kan? Kerja, uang, posisi, jabatan, ijazah, itu dunia apa akhirat? Dunia semua. Orang yang begitu niatnya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Oh, buru-buru masuk surga, Pak. Nyium aroma surga aja enggak? Aroma surga itu bisa dicium dari jarak sangat jauh. Wanginya. Itu saja tidak tercium. Kok bisa ya kita sekarang biasa banget gitu ya? Biasa aja kali, Pak. Orang juga gitu niat sekolahin, nyekolahin anak mah niatnya. Coba baca kembali hadis ini. Ini sangat jelas loh. Ilmu, temanya tema ilmu. Nyekolahin anak itu ilmu. Mendidik anak itu ilmu. Niatnya dunia. Oke, bersihkan dulu itu, Pak. Memang harus bersih-bersih dulu. Kalau nggak bersih ya jelek hasilnya. Jelek. Keluarnya ya jelek. Jadi kita bersih-bersih dulu.